Kali ini saya berada di Jatinegara Kaum, tepatnya di makam Pangeran Sanghyang atau dengan sebutan Raden Sarip bin Pangeran Senopati Ngalaga ya teman. Dikisahkan beliau adalah seorang keturunan bangsawan Banten yang ikut berjuang melawan Belanda ya bersama Pangeran Tubagus Badarudin dan tokoh Banten lainnya. Ada yang menyebutkan juga pada masa perlawanan dengan penjajah Belanda, Pangeran Sanghyang sempat dibuang ke Sri Lanka pada tahun 1746 hingga 1750 ya teman. Ya, di sini saya sendirian menjelang maghrib ini, kuncinya belum ada, jadi saya nggak berani masuk, cuma melihat dari luar pintu ya teman. Ini merupakan situs budaya yang ada di Jatinegara Timur ya, khususnya di Jatinegara Kaum yang bersebelahan dengan makam Pangeran Jayakarta ya teman. Di sini juga banyak makam-makam lainnya yang belum saya telusuri. Ya, di sini selain makam Pangeran Sanghyang terdapat juga beberapa makam kerabat Pangeran Sanghyang lainnya ya. Di sebelah kiri cungkup makam Pangeran Sanghyang terdapat makam Tubagus Gunung bin Tubagus Aslan ya teman. Di sebelah kanan cungkup terdapat sebuah kubur lagi dengan tulisan Raden Kojong pada nisannya. Setiap makam terlihat sangat rapi dilapisi keramik yang bermutu baik dengan panjang makam sekitar 2,25 meter ya teman. Ya, inilah komplek pemakaman makam Pangeran Sanghyang ya. Tadi kita udah ada di dalam, cuman karena nggak ada juru kuncinya dan nggak ada siapa-siapa, saya memutuskan untuk kapan-kapan kembali lagi ke sini teman. Karena waktu juga udah azan maghrib, saya terpaksa sholat maghrib, saya terpaksa cabut dan mau sholat maghrib dulu di Masjid Pangeran Jayakarta ya teman. Sekian penelusuran saya di Kota Jakarta. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya jika video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.